Pemirsa, jelang Ramadan, Diskoperindak Tanjung Jabung Barat memastikan akan melakukan operasi pasar, baik jenis bahan pokok maupun gas 3 kg. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat, Marhalim. Meski sejumlah harga kebutuhan bahan pokok mulai turun atau stabil, namun bukan berarti antisipasi sedini mungkin jika terjadi lonjakan tidak dilakukan pemerintah. Salah satunya tetap dilakukan operasi pasar kebutuhan pokok maupun gas 3 kg dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat ketika menghadapi bulan suci Ramadan mendatang. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhali menjelaskan, operasi pasar dalam menyambut bulan suci Ramadan menjadi rutinitas agenda setiap tahunnya dan wajib dilakukan pemerintah kabupaten melalui Diskoperindak Tanjung Barat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan sejumlah harga bahan pokok pasti terjadi. Sedangkan operasi pasar untuk gas 3 kg sebagai upaya tidak terjadi kelangkaan gas 3 kg di tengah masyarakat, terkhusus masyarakat di Kota Kuala Tunggal. Rencana di awal bulan Ramadan akan kita laksanakan operasi LPG 3 kg. Soalnya kita bekerja sama dengan agen yang ada di Kabupaten Tanjung Barat. Kemudian begitu juga dengan kegiatan lain yang berkaitan dengan sembako ya. Sembako juga akan kita ganti nanti pihak Bulog, kemudian pihak ketahanan pangan, kemudian kawan-kawan yang terkait dengan di dalam apa namanya itu kegiatan operasi pasar nanti. Insyaallah akan kita laksanakan. Meski demikian, Marhali menambahkan, dari pantauan dan monitoring, sejauh ini harga bahan pokok dan bahan sembako dipastikan aman dan tidak terjadi kelangkaan. Terkhusus di tingkat pedagang, bahkan sejak beberapa hari terakhir, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok justru turun, terkhusus jenis cabai. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.